Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kita bisa sama-sama berkumpul di acara Indonesia Business Forum Halal Tourism yang keempat. Anda boleh menjadi traveler, tapi Anda tidak perlu kemudian meninggalkan kemusliman Anda. Anda bisa menjadi traveler dan Anda tetap bisa menjadi muslim, mendapatkan segala yang bisa dibayangkan, kebaikannya, kenikmatannya, keindahannya, kelezatannya, seperti yang didapatkan oleh para traveler yang lainnya. Anda mau cari restoran yang terbaik? Konsorsium Halal Tourism memberikan informasi. Anda ingin mendapatkan tujuan wisata terbaik? Ada informasinya. Anda ingin mendapatkan keamanan yang terbaik? Ada informasinya. Anda ingin mendapatkan apa saja yang ingin Anda dapatkan dalam konteks sebagai seorang traveler, tapi Anda muslim, Anda mendapatkan ini. Saya ucapkan selamat kepada Halal Tourism Indonesia. Acara ini sangat bagus, sangat baik sekali untuk bisa memicu perkembangan industri pariwisata halal di Indonesia. Banyak tadi kita lihat presentasi dari negara lain. Kita harapkan ke depan justru sebaliknya, pemda-pemda di Indonesia, destinasi-destinasi halal di Indonesia harus berani tampil lebih baik lagi, sehingga tidak hanya kita menjual program-program yang dari luar negeri, tapi kita juga harus bisa menjual program-program halal tourism Indonesia sendiri untuk bisa dinikmati oleh turis dari mancanegara. ما شاء الله تبارك الله أنا حضرت اليوم في معرض حلال في جاكرتا ما شاء الله تبارك الله تنظيم جميل تنظيم رائع حضور جيد أشكر الأخوان المنظمين أشكر الحاضرين أشكر كل من قام على هذا وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله Mudah-mudahan kedepannya halal tourism bisa lebih maju pesat lagi untuk membangun wisata halal dunia yang ada di Indonesia ini maupun di seluruh dunia yang lainnya. Dalam acara halal tourism, mudah-mudahan setiap tahun kita bisa jadi vendornya juga gitu, dan tiap tahun juga semakin bagus lagi servisnya, terus kalau bisa terbuka untuk umum. I found this opportunity as great to promote our halal Muslim products to Bosnia and Herzegovina and Europe. We create a few packages and the people are really interested. They like to follow halal tour and we hope that this fair will be even bigger and bigger in the next years, and we also have plan to attend.